Shalom mempelai Kristus, kuasa dan otoritas adalah tema Redi hari ini. Matius 16 ayat 18-19 menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus telah memberikan satu mandat dan otoritas yang begitu luar biasa kepada jemaatnya. Saudara, seorang prajurit yang telah melewati pelatihan dan bahkan perjuangan, peperangan yang telah mengalami satu peristiwa-peristiwa yang luar biasa dalam hidupnya adalah seorang yang benar-benar telah diberikan satu mandat dan kuasa lebih lagi. Saudara, biarlah hidup kita juga seperti itu. Otoritas dan kuasa Tuhan diberikannya buat kita. Quote saya adalah, kuasa dan otoritas ilahi dipercayakan kepada orang yang telah teruji dan dapat diandalkan sesuai dengan kedewasaan rohaninya di dalam mengiring dan melakukan kehendak Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.